Yang mendukacitakan kita yang kita tidak duga.
Di sana Allah jadikan ada perkara yang sangat mengembirakan kita yang kita tidak duga. Maknanya itu adalah neraca Allah. Al-Mizan, neraca yang Allah buat sejak daripada azali kepada kita manusia. Kita ada sakit, kita ada sihat. Itu neraca dia. Dan dalam neraca Allah perlu kita ingat antara yang baik dengan yang tidak baik. Yang baik jauh lebih banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang mengembirakan kita jauh lebih baik berbanding dengan yang mendukacitakan. Itu perlu kita ingat. Sebab itu pada hari ini Asy-Syaikh Atha'illah As-Sakandari menyebut tidak ada satu nafas yang kita hembus kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada kita. Di sana ada takdir yang menguji kita. Sebab itu kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan, dan kepada kami kamu akan kembali. Allah sudah sebut kepada kita bahawa ujian daripadanya membabitkan yang baik dan yang tidak baik. Mengapa ada yang baik, ada yang tidak baik? Para hadirin hadirat sekalian, cuba kita renung di dalam kehidupan kita. Mengapa kita menghargai kesihatan? Kalau semua orang ini sihat dan sepanjang masa kita sihat, kita tak akan mengerti arti sebenar nikmat kesihatan. Sebab itu Allah jadikan di dalam kehidupan kita ada sakit dan ada orang di sekeliling kita yang sakit. Kita akan rasa bagaimana besarnya nikmat sehat yang sekarang ini kita nikmati. Itu tujuannya. Sebab itu, setiap detik, setiap kali kita menghembuskan nafas, Allah mengatakan di sana wujudnya ujian daripada Allah. Imma ujian kesusahan, imma ujian kesenangan. Semua adalah ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Ujian kesenangan sebagaimana yang kita telah lalui banyak sebelum daripada ini. Paling ramai manusia derhaka kepada Allah disebabkan dia senang. Paling ramai manusia apabila diuji oleh Allah dengan kesusahan, dia akan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba kita perhati, ada orang yang tak pernah solat berjamaah. Bila dia sakit, dia kenal siapa imam, siapa bilal, siapa ahli masjid. Dia panggil datang rumah dia, baca Yasin, baca Quran. Waktu dia sihat, bumi dengan langit dia nak panggil. Ini manusia. Bila manusia sakit, dia akan sebut Allahu Akbar, Masya Allah, macam-macam dia akan sebut. Tapi kalau dia senang, dia nak ucap Alhamdulillah, susah. Ini manusia. Bila dia sakit, dia pulih daripada sakit, dia akan sebut Alhamdulillah, hari ini rasa lega. Rasa lega sikit hari ini, Alhamdulillah. Itu Allah jadikan ujian kepada manusia. Sebab itu bila Allah menguji kita sekali-sekala, Allah uji kita dengan kesusahan.
Perlu kita faham, itu adalah kebaikan untuk kita di dalam ilmu Allah. Allah tahu. Kadangkala kalau kita ini sehat sangat panjang, bertahun-tahun tak pernah demam, tak pernah apa, manusia boleh leka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia boleh mengabaikan tanggungjawab dia dengan Allah. Tapi bila sekali-sekala dia sakit, bila sekali-sekala dia diuji oleh Allah, dia akan balik kepada Allah. Kita dengar orang solat hajat. Para hadirin hadirat sekalian, solat hajat ini disunatkan oleh Allah di dalam agama Islam dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Waktu kita senang, kita solat hajat supaya kesenangan kita ini tidak melalaikan kita. Itu solat hajat. Cuba kita lihat apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Semayan hajat sebab apa? Sakit. Solat hajat sebab apa? Ada masalah sekian-sekian. Solat hajat kenapa? Kerana susah anak nak masuk periksa kerana. Bila anak berjaya periksa. Pernah kita dengar. Ada orang buat solat hajat sebab apa? Anak berjaya periksa. Sepatutnya dia buat solat hajat supaya anak dia boleh melangkah lagi. Anak dia begini-begini. Tapi saya nak sebut sebagaimana yang disebut oleh Syekh Atha'illah. Bila Allah memuji kita, jangan kita anggap Allah menzalimi kita, Allah mengkhianati kita. Sebab bila Allah uji, paling tidak kita solat hajat. Tapi kalau kita tak diuji dengan kesusahan, kita senang. Berapa kerat yang menunaikan solat hajat bila dia senang? Sebagai contoh, tak ada. Setakat ini saya jaranglah dengar. Jarang benar. Ha, semayang solat hajat kerana apa? Kerana pangkat dia naik. Alhamdulillah. Ha. Solat syukur pun dia tak buat. Tak buat. Kalau ada orang yang buat itu alhamdulillah, tanda seorang itu dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, dia buat solat syukur kerana dia naik pangkat, kerana gaji dia naik, kerana dia memperolehi sesuatu. Dia sujud syukur sebelum daripada benda lain. Dia sembahyang sunat syukur sebelum dia daripada dia buat majlis kesyukuran. Hatta kalau buat majlis kesyukuran, ini muhasabah untuk kita semua, untuk saya dan kita semua. Kita naik pangkat, kita potong lembu, kita buat majlis kesyukuran. Cuba kita tepuk dada, kita tanya iman kita. Kita buat majlis kesyukuran kita untuk betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur pada Allah, ataupun kita nak jemput kawan-kawan kita ini dalam keadaan kita bangga, kita dah naik pangkat. Ini tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Kalau betul-betul kita dengan Allah, pegawai besar kerajaan dia naik pangkat jadi ketua pengarah, dia akan panggil fukara wal masakin apa semua sekali. Kerana inilah kumpulan yang doa dia mustajab. Tapi dia jemput hanya rakan sejawatan, sepejabat dengan dia. Sebab apa? Dia punya dalaman dia, hati dia, sebenarnya kesyukuran dia bukan kesyukuran. Nama dia kesyukuran. Bukan dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi majlis kebanggaan, majlis keegoan. Dengan maaf saya sebut. Sebab itulah Asy-Syaikh Atha'illah As-Sakandari dia sebut benda-benda yang seumpama ini dengan tujuan supaya landasan kita betul. Kita buat kesyukuran, kita naik pangkat, kita ada kuasa, kita nak bagi tahu pada Allah, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jawatan yang dianugerah oleh Allah ini kita gunakan untuk agama. Kalau dulu kita bukan ketua di jabatan, sekarang kita ketua di jabatan. Dulu anak buah kita tak semayan jamaah bila masuk waktu zuhur sebagai contoh.
kita sebagai ketua jabatan, kita buat majlis kesyukuran, insya-Allah kita akan pastikan ada peraturan di jabatan kita. Masuk waktu zuhur, semua solat berjemaah. Itu orang bersyukur pada Allah. Dia buat majlis betul-betul kesyukuran. Ini persoalan hati yang diungkit oleh Syekh Atha'illah As-Sakandari. Sebab itu dia ingatkan kepada kita, setiap detik kita Allah uji. Senang, susah, senang, susah. Kedua-duanya adalah untuk kebaikan kepada kita, bukan untuk keburukan kita. Memang bila kita fikir susah, kita akan nampak negatif. Tetapi kalau kita fikir lebih jauh daripada itu, mengapa sekali-sekala Allah bagi kita, kita susah? Kita akan ingat betapa besarnya nikmat daripada Allah yang telah lepas, yang kita senang, kita gembira. Mengapa kita sakit? Kita akan rasa nikmat bagaimana kita sihat. Bila kita rasa nikmat kita sihat, mudah-mudahan kita akan bertanya, apa benda yang wajib kita buat apabila kita sihat? Berapa kali kita melangkah pergi ke masjid waktu kita sihat berbanding dengan tempat-tempat yang lain? Macam mana di sudut realiti kita pergi ke masjid? Kita rasa wajib macam mana berbanding dengan kita nak pergi tempat kenduri, tempat perayaan, tempat apa? Mana yang kita rasa kita wajibkan kepada diri kita? Ada kalanya tempat kenduri, para hadirin sekalian, sebulan lagi nak kenduri, terhitung-hitung kita. Nak tanya isteri, bila kenduri rumah Datuk Seri, rumah Tun Tan Seri? Isteri kata lambat lagi 2 minggu. Besok dia tanya pula, minggu depan ke? Tak, 2 minggu lagi, kata isteri. Sebab apa? Dalam hati dia begitu. Dia ingat dan dia meletakkan kewajipan sampai tahap itu. Para hadirin hadirat sekalian, berapa kali kita ingat tanggungjawab kita dengan Allah sama sebagaimana kita ingat benda-benda sebegitu? Kalau kita ingat jadual kelas pengajian sebagai contoh, alhamdulillah kita ingat sebagaimana kita nak hadir pada kenduri. Ini tanda orang ini iman dia subur. Biasanya manusia bila dia sihat, dia punya jadual dia tu, hari ni kenduri, besok bawa anak-anak ke sana, lusa ini tulat ini, ini main golf, kemudian jangan orang masuk dalam jadual secara wajib ini agenda-agenda agama. Jadi sebab itu Syekh Atha'illah dia cuba dorong kita ni, bila sekali-sekala sakit, kita ingat pada Allah. Sakit, ingat pada Allah. Bila kita susah, kita ingat pada Allah. Mudah-mudahan sifat ingat kepada Allah ini menjadi kebiasaan kepada kita, sehingga bila kita senang, kita ingat pada Allah dan kita gunakan masa senang kita sebaik mungkin untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya tujuan yang disebut oleh Syekh Atha'illah As-Sakandari. Para hadirin hadirat sekalian, kita masuk kepada yang ke-31. La tataraqab فروغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. Jangan sekali-kali kita menunggu selesainya, habisnya ujian kesusahan yang Allah uji kita. Sebab yang demikian itu boleh memutuskan engkau daripada kewajipan untuk menunaikan hak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah telah tempatkan kamu di dalamnya. Yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajipanmu. Para hadirin hadirat sekalian,
Syekh Atha'illah ingatkan kita, jangan sekali-kali kita nak buat sesuatu yang berbentuk mengabdikan diri kepada Allah apabila habisnya masalah yang ada pada kita. Saya bila selesai masalah ni, saya nak ke masjid. Tapi nak tunggu selesai masalah. Saya bila selesai masalah kewangan begini-begini, baru nak pergi umrah. Waktu kelam kabut tu, tempat lain boleh pergi, China boleh pergi, Jepun boleh pergi, melancung. Tapi bila sebut ibadah kepada Allah, tunggu tenang sikit. Nanti habis, ni ada masalah sikit, nanti habis orang panggil urusan untuk bayar lembaga hasil dalam negeri ni, orang korporat lah. Biasanya dia begitu. Nanti selesai, insyaAllah nak pergi ke Mekah. Dia tangguh tapi sehingga selesai masalah. Tempat lain tak tangguh. Kata Syekh Atha'illah, kalau kita tangguhkan perkara ini, kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya, waktu kita bermasalah lah, itu adalah waktu yang paling baik kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada masalah kesihatan sekali-sekala, waktu ini kalau kita boleh paksa diri kita sekejap untuk kita datang ke rumah Allah. Ramai mana di kalangan kita, kalau dia demam, dia boleh pergi pun. Bukan tak boleh pergi. Allah, ini ada kenduri kawan baik, dia boleh pergi pun walaupun dia demam. Dia kata uzur hari ni tapi tak bolehlah, kena pergi. Ataupun kalau ada urusan-urusan yang lain, dia boleh pergi pun. Tapi bila mari masalah ibadah kepada Allah, dia tak boleh pergi. Kata Syekh Atha'illah As-Sakandari, orang yang seumpama ini, dia putuskan hubungan dia dengan Allah. Yang padahalnya Allah jadikan kita ini dalam keadaan kita diuji, di waktu itulah kalau kita boleh tunduk kepada Allah, iman kita mudah meningkat. Kita cuba datang ke masjid, waktu kita sakit. Kita cuba pergi. Para hadirin hadirat sekalian, waktu itu kita akan rasa bagaimana cuainya kita sebelum daripada ini. Waktu kita sihat, kita tak datang. Dia datang. Baik, bila dia datang, di waktu itu kita bertaubat kepada Allah. Taubat kita itu, dia akan jadi taubatan nasuha. Sebab betul-betul kita ni rasa bagaimana ruginya kita sebelum daripada ini, kita tak pernah mengutamakan isu solat berjamaah. Tapi bila kita sakit, kita pergi, kita akan rasa bagaimana besarnya solat berjamaah, bagaimana besarnya ganjaran yang diberi oleh Allah. Maka kalau kita bercakap, bila aku sihat, aku akan buat begini-begini, kata Syekh Atha'illah, orang ini dia memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apa jua keadaan, kita mesti menjadi hamba Allah yang tekun, hamba Allah yang ada istiqamah, yang ada mujahadah. Para hadirin hadirat sekalian, sebab itu kalau kita perhati, Rasulullah dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, ada sahabat yang dia sanggup, dia buat tali panjang, dia ikat daripada masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah, panjang tali dia, dia ikat melalui tempat yang tidak dilalui oleh manusia sampai di rumah dia.
Sebab apa? Dia nak datang ke rumah Allah setiap hari, setiap waktu, sedangkan dia ni buta. Buta, tak nampak. Allah tarik nikmat celik, buta. Cuma kita yang tak pernah buta. Kita tak pernah buta. Sejauh mana kita menikmati rasa kita celik. Para hadirin hadirat sekalian, Syekh Atha'illah As-Sakandari, kita baca dalam sejarah dia, waktu dia nak tulis kitab ini, Al-Hikam, dia ikat mata dia. Ada satu pendapat mengatakan 3 hari 3 malam dia ikat mata dia. Dia ni buta. Dia buat macam orang buta. Dia celik. Dia ikat mata dia supaya dia menjiwai bagaimana nikmat seorang yang celik. 3 hari dia masukkan sesuatu dalam lubang telinga dia sehingga dia tak dengar. 3 hari. Sebab dia nak menikmati bagaimana nikmat pendengaran yang dianugerah oleh Allah. 3 hari dia ikat mata, dia menangis. Bila anak dia datang, Syekh Atha'illah Sakandari, anak dia datang, dia pegang anak dia. Dia pegang anak dia. Lalu dia sebut, dia buat kata-kata hikmah dia yang akan kita lalui selepas daripada ini. Dia pegang. Dia kata, alangkah besarnya nikmat penglihatan. Seorang yang buta matanya daripada awal, Allah tarik nikmat penglihatan. Buta mata dia. Macam mana dia pegang wajah cucu dia, dia pegang, dia tak tahu macam mana rupa parah cucu dia. Hitam ke, putih ke, macam mana. Dia tak pernah nampak senyum cucu dia. Anak dia, dia tak pernah nampak senyum. Para hadirin sekalian, kita tengok anak kita, suka cucu kita senyum dekat kita. Satu permainan dalam hidup kita yang menenangkan hati kita. Orang buta, dia tak nampak. Dah berapa kali kita syukur nikmat kita boleh lihat? Berapa kali? Sebab itu Syekh Atha'illah, dia sebut kepada kita, jangan kita duduk tangguh-tangguh amalan kita disebabkan Allah uji kita dengan kesusahan, dengan kesakitan, ataupun Allah uji kita dengan nikmat. Ada orang ni nikmat dia banyak, dia bila dia bekerja dapat beribu-ribu satu hari, berpuluh ribu ada orang yang dapat satu hari nikmat dia, menyebabkan dia sibuk. Lalu dia akan sebut, tunggu nanti selesai urusan ni dulu, nanti selesai satu projek dia dulu, waktu itu dia akan pergi menunaikan umrah, ataupun nanti selesai dulu baru dia nak bersedekah, nanti selesai dulu baru dia nak ziarah keluarga, tunggu selesai dulu sibuk baru dia nak balik nak tanya khabar dua ibu bapa dia ke, tunggu dulu. Kata Syekh Atha'illah, orang ini dia sengaja memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pokoknya, para hadirin hadirat sekalian, kita dengan Allah ini, kita kena guna dalam dua keadaan. Kita dapat nikmat daripada Allah, terus kita guna. Waktu kita senang, ada cara dia, kita hubungkan diri kita dengan Allah. Waktu Allah menguji kita dengan kesusahan, susah kita, juga kita gunakan kesusahan ini untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu di waktu petang. Menggunakan kesempatan di waktu muda, sihat, kuat dan kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah dan miskin. Sal bin Abdullah At-Tustari berkata, jika tiba waktu malam, maka jangan mengharap tibanya siang hari sehingga engkau menunaikan hak Allah. Waktu malam itu dengan menjaga benar-benar
hawa nafsumu, demikian pula bila engkau berada pada pagi hari. Dia ingatkan kepada kita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kita jangan menangguhkan amalan. Bila kita teringat kita nak buat ibadah, terus kita buat. Jangan pula kita beralasan malam ini, tunggulah besok. Nescaya besok kita akan mengatakan lusa, lusa kita akan mengatakan tulak, dan seterusnya sehingga kita mati kita akan menyesal. Ibadah kepada Allah, apa yang kita nak buat terus kita buat. Dan Allah tidak pernah mengkhianati kepada orang yang beribadah. Allah tak pernah khianat. Apa jua yang kita buat, yang biasanya yang kita terasa sikit, masalah kita menyumbang, kita sedekah. Kadang-kadang kita kira sangat, sekarang ni susah. Kalau kita sedekah, nanti susah. Tak tengok Islam dia buat. Okey, kita susah. Islam terima hakikat susah. Tapi Islam tak mengajar kita daripada kita berhenti memberi infak. Okey, kita senang. Kita bagi 1,000. Orang yang senang lagi 10,000. Okey, sekarang kita susah. Susahkah kita nak keluar 1,000? Susah lagi. Susahkah kita nak keluar 10 sen? InsyaAllah Allah tahu. Kalau betul-betul kita ni tidak ada 10 sen kita bagi, InsyaAllah dia akan jadi ganjaran yang sangat besar. Kerana 10 sen bagi orang yang miskin, orang yang susah adalah besar artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diajar kepada kita. Berhentilah, jangan. Kita sakit, okey, waktu sihat kita boleh solat, solat duha kita boleh sembahyang 3 kali. Waktu sakit kita sembahyang 1 kali, tak ada masalah. Sekali kita sembahyang waktu kita sakit, ganjaran dia besar. InsyaAllah sama sebagaimana 3 kali, 4 kali kita sembahyang waktu kita sihat. Sebab itu kita jangan tangguh. Kata Syekh Atha'illah, bila kita berhadapan dengan apa jua situasi, jangan sekali-kali kita tangguh pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Ta'ala, وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Kami akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kami kamu akan kembali. Ujian itu berupa sihat, sakit, kesukaran, kelapangan, kaya dan miskin. Untuk ujian kekuatan atau ketetapan beriman, bertuah, bertuhan kepada Allah, sampai di mana syukurnya menerima nikmat dan bagaimana sabarnya menghadapi ujian kesukaran dan bala. Para hadirin hadirat sekalian, sebab itu hidup kita ini kalau kita serah kepada Allah, kita akan tenang. Waktu kita diberi nikmat, kita akan syukur pada Allah. Waktu Allah tarik nikmat kita, kita akan redha. Pokoknya hati kita akan tenang. Sebab kita tahu ini perjalanan yang disusun atur oleh Allah, dan Allah tetapkan kepada kita begitu. Tugas kita ikhtiar untuk melepasi kesukaran ini, kita ikhtiar, kita serah pada Allah. Hati kita tenang. Dalam waktu yang sama perlu kita ingat, kalau itu situasi kita, saya yakin Allah tidak akan lepas tanggungjawab dia dengan kita. Dan Allah tidak pernah mengabaikan apa yang kita perlu dalam kehidupan kita. Tapi satu benda yang sukar, bukan mudah, kita nak meletakkan diri kita sampai ke tahap kita redha kepada Allah dalam apa jua keadaan. Ini bukan kerja yang mudah. Kita redha kepada Allah, kita berusaha sedaya upaya yang mampu, insya-Allah di waktu itu kuasa daripada Allah, pertolongan daripada Allah bersama-sama dengan kita. Itu dia punya kunci dalam ilmu pengajian tasawuf. Baik. Yang ke-32,
لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. Jangan hairan kerana terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau masih di dunia ini, sebab ia tidak melahirkan manusia kecuali yang layak atau asli menjadi sifatnya. Para hadirin hadirat sekalian, jangan sekali-kali kita letak dalam kepala kita ni, kita asyik nak mengelak daripada masalah. Tak nak ujian susah, tak nak. Kita ni bila sebut kesusahan, satu benda dalam kepala kita, kita akan jadi manusia yang penakut, manusia yang pengecut. Kalau kita sebagai ahli perniagaan, kalau kita ni terlalu takut kepada rugi, takut sangat kepada orang tipu, akhir sekali kita tak akan berjaya. Orang yang berjaya, orang yang berani. Mengapa dia boleh jadi berani? Kerana dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia jaga, bukan dia lepas. Tawakal kepada Allah. Pakai serah, tawakal lah pada Allah. Dia pun pakai lepas begitu. Dia tak lepas. Tapi pergantungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kuat. Sebab itu dipesan oleh Syekh Atha'illah rahimahullah kepada kita, jangan sekali-kali apabila berlakunya sesuatu yang menyukarkan kita, kita rasa hairan, kita rasa panik. Panik, Allah, mengapa berlaku macam ni? Kita tak jangka, tak apa, sebab apa begini, sebab apa begini. Kita kena ingat semua ini disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sebut kepada kita, fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali Allah mengetahui sebenarnya kita mampu memikul ujian ini. Imma kita sedar, imma kita tak sedar. Memang kadang-kadang Allah uji kita yang kita rasa tak terdaya kita nak pikul. Tak, Allah tahu. Dia uji kita, kita mampu pikul. Allah tahu. Sebab itu dalam hadis Rasulullah menyebut, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Manusia yang paling dahsyat diuji oleh Allah, al-anbiya, nabi-nabi. Sebab nabi-nabi, dia orang mustawa dia tinggi, Allah uji dia dengan kesusahan. Summa lazina yalunahu, kemudian generasi selepas daripada dia, yakni generasi sahabat, orang yang dekat dengan Nabi, tapi dia kurang lagi daripada Nabi, tapi lebih besar daripada kita. Summa lazina yalunahu, kemudian generasi selepas daripada itu, tabi'in, Allah kurangkan sedikit. Dan kita yang bukan tabi'in ini, memang Allah uji kita sedikit kalau kita nak banding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak banding dengan para sahabat. Nabi berperang berapa kali sebulan di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita tolak campur, tolak campur. Nabi kita diuji dengan kesusahan hampir sepanjang masa. Diuji oleh Allah macam-macam. Sampai Rasulullah ini, dia tak nampak bila dia akan menikmati kemenangan dalam perjuangan dia. Allah uji. Makin lama makin gelap, makin lama makin gelap. Cuba kita perhati di zaman Mekah Al-Mukarram. Rasulullah dilantik jadi Nabi. Maka Rasulullah menyempurnakan dakwah secara senyap. Sirriyatu dakwah al-Islam. Senyap. Jumpa dengan rakan-rakan, Rasulullah bercakap Islam ni begini, begini, begini. Masuk Islam, menyembunyikan Islam. Ada suami masuk Islam, isteri tak tahu. Ada isteri masuk Islam, suami dia tak tahu. Disembunyikan.
pujikan Islam. Makin hari makin ramai, makin hari makin ramai, makin hari makin ramai. Duduk dalam tempoh yang pendek, para hadirin hadirat sekalian, Allah turun wahyu uji Rasulullah, minta Rasulullah i'lankan dakwah. Berhenti secara senyap. Lalu Rasulullah i'lankan dakwah di atas bukit Safa. Bila di'lankan dakwah, hampir tidak ada manusia beriman kepada Allah. Makin gelap masa depan Islam. Sebab apa Allah uji begini? Nabi. Tapi Rasulullah tak pernah bersungguh. Ish, ayat yang turun. Fasda' bima tu'mar wa'arin anil musyrikin. Wahai Muhammad, i'lankan dakwah kamu. Jangan kamu hirau kepada orang kafir musyrik. Tak pernah keluar daripada mulut Rasulullah. Ini strategi tak tepat. Ayat ini kita tangguh dulu. Kita laksanakan nanti dulu. Ayat ini sembunyikan dulu. Tak pernah. Tengok Allah uji. Bila di'lankan dakwah secara terbuka, ditampal di Kaabah. Jangan tolong Muhammad, jangan berjual beli dengan Muhammad, jangan berkahwin dengan keluarga Muhammad, jangan bantu mereka, jangan macam-macam, tampal di Kaabah. Sehingga Rasulullah bukan saja orang tak masuk Islam, baginda lapar, ikat perut, duduk di Syabu Amir. Lalu lepas daripada tu Allah buat pula, sudahlah orang tak bermuamalah dengan Nabi dan para sahabat. Di pulau pula Rasulullah dan dikepung baginda di Syabu Amir. Dikepung. Mati kanak-kanak, mati orang tua kerana tak ada ubat. Apa orang kata pada Islam? Janganlah hampir Islam keruh. Inilah bahasa. Tak ada lain dah. Sahabat, alhamdulillah kita tak dengar. Kalau zaman kita lah, zaman kita ni, tama-tama zaman IT. Ini pemimpin apa tak bijak langsung. Pakak tu ayat, pakak istihar belaka. Padahal sembunyi dulu ayat ni. Tunggu dulu. Apa dululah itu kalau kita. Tapi sahabat-sahabat Nabi dia faham bahawa dalam hidup kita ada ujian. Ujian. Okey, duduk lama. Allah subhanahu wa ta'ala matikan pok saudara Nabi yang mempertahankan baginda. Makin Islam ni makin gelap, makin gelap. Meninggal pok saudara dia. Waktu kemuncak, manusia ni memusuhi Rasulullah. Memuncak. Mati pula orang mempertahankan baginda. Sampai tahap duduk di Amul Huzn. Tahun duka cita. Tahun duka cita Rasulullah. Isteri baginda meninggal, bapak saudara dia meninggal, tak ada orang nak buat. Ada orang mari bagi tahu, ya Rasulullah, wahai Muhammad, pergilah kamu ke Taif. Di Taif ni ada raja baik, tak sama dengan raja di Mekah ni. Raja dia baik, rakyat dia suka menghormati tetamu. Mudah-mudahan orang Taif akan terima Islam. Rasulullah tak cakap banyak, pergi ke Taif. Pergi ke Taif. Tengok Allah uji. Pergi ke Taif dengan 1001 harapan. Bila sampai di Taif, Rasulullah memulakan Islam. Mula saja Islam. Orang Taif bertindak lebih kejam daripada orang Mekah. Asalnya orang yang baik. Allah uji. Terbalik 360 derajat. Bagi kata dua, wahai Muhammad. Imma kamu dibunuh di Taif ataupun kamu balik semula ke Mekah. Kata dua. Sehingga Nabi kita balik ke Mekah. Dia tunggu pula tengah jalan. Dipukul dengan kayu. Dibalut balik dengan batu. Berdarah kepala Rasulullah. Basah baju. Basah jubah Rasulullah. Makin gelap. Nak balik mana? Balik Mekah balik. Tempat orang nak bunuh balik. Apa kata orang Mekah? Memang orang Mekah kata macam mana? Muhammad ni basah degil. Bukan saja orang Mekah tak terima, orang Taif pun tak terima. Apa kita nak sebut? Memang satu benda yang tak betul. Memang jahat Muhammad. Memang kaki pecah belah. Memang apa? Duduk di Mekah, orang Mekah tak terima. Pergi Taif, orang Taif tak akan terima. Benda buruk memang orang tak terima. Tengok. Makin teruk Rasulullah. Tapi Allah tidak mengkhianati. Allah minta hijrah ke Madinah.
hijrah ke Madinah. Para hadirin hadirat sekalian, hijrah ke Madinah, tidak ada satu ayat mengatakan Islam yang Rasulullah bawa akan menang. Kamu wahai Muhammad akan jadi ketua negara. Tak ada. Allah minta pergi Madinah. Pergi Madinah kalau ikut akal manusia, Madinah ni ardun su'alik, bumi penempatan lanun. Sebab Madinah dia duduk di tengah antara Syam dengan Mekah. Pedagang bila mari nak berdagang ke Mekah, lanun ini dia tunggu tengah jalan. Kalau rombongan besar dia tak berani nak rompok. Kalau rombongan kecil dia rompok. Madinah tempat lanun. Akal manusia akan sebut kalau pergi ke Taif, baginda di balik, pergi ke Madinah, confirm akan dibunuh. Ini logik akal. Dan itulah yang disebut oleh sekalian manusia. Sampai Abu Sufyan dia kata macam mana bila dia dengar Rasulullah pergi ke Madinah, dia menari dengan isteri dia. Ini Abu Sufyan sebut dalam, disebut dalam kitab. Dia berjoget dalam rumah dengan isteri dia. Dia kata habis cerita Muhammad. Dia duduk menari. Habis cerita Muhammad. Kerana Muhammad pergi ke Madinah, confirm Muhammad akan dibunuh. Abu Sufyan dia tahu Madinah ni siapa. Muhammad akan dibunuh. Agama Muhammad akan berakhir. Muhammad pun akan berakhir pergi ke Madinah. Allah suruh pergi Madinah. Tak bagi tahu. Kalau kita lah, kita kata ini strategi gila. Gila. Takkan kita tak ambil pengalaman daripada Taif. Taif hampir-hampir dibunuh. Kalau pergi Madinah, confirm dibunuh. Sebab Taif, rakyat dia baik. Madinah, lanun. Taif ada raja. Madinah tak ada raja. Berkecamuk sekali. Tapi Allah tak kedirkan dia. Bila mendesak begitu rupa, makin sempit jalan Islam. Iza baqa ittasa'. Ini Allah. Dia sengaja buat dalam kehidupan kita manusia. Apabila memuncak kita diuji oleh Allah, Allah akan buka jalan yang paling luas. Ini kaedah dalam kehidupan manusia. Bila sempit, sampai pergi ke Madinah. Sebab itu Rasulullah sendiri bila sampai Madinah, demam panas. Sebab apa? Mari Madinah. Tapi Allah perintah. Cuma bagi Nabi, dia mengharapkan kalau dia mati, mati dalam keadaan taat kepada Allah, lebih baik daripada dia hidup tapi derhaka pada Allah. Dan Allah semua pergi-pergi lah. Mati, tak apa, lebih baik. Tenang, hati tenang. Pergi sampai Madinah, para hadirin hadirat sekalian. Tanpa diduga, masyarakat Madinah akur kehadiran Rasulullah. Rasulullah persaudara Muhajirin dan Ansar. Satu benda yang pelik. Zaman itu, kaki perang, kaki bunuh orang dihormati. Ini panglima perang, ini kabilah ini. Kerja dia perang, orang akan segan dia. Orang malu, orang hormat. Tapi kalau nak berbaik, ni orang hina. Rasulullah persaudara Muhajirin dan Ansar. Sampai tahap bukan saja orang berbaik, harta dibagi dua. Para hadirin hadirat sekalian, pernah kita bagi dua harta kepada ibu bapa kita? Pernah kita bagi dua harta dengan adik-beradik kita? Bukan mudah ni. Tapi dalam peristiwa yang Rasulullah buktikan, Islam mampu wujudkan satu kelompok masyarakat, dia sanggup bagi dua harta. Bagi kepada saudara dia, Muhajirin, yang tidak ada pertalian darah. Dia bagi dua. Orang Madinah kabur. Lalu Rasulullah mengisytiharkan undang-undang paling tinggi di Madinah, Quran dan hadis. Orang Madinah boleh terima. Lalu Allah uji dengan perang Badar. Setahun lebih Allah uji perang Badar. Alhamdulillah Islam menang. Bila Islam menang, terbukti Madinah adalah milik Islam. Madinah ada kerajaan. Orang tahu Madinah ada tentera. Madinah ada apa? Jadi kerajaan. Tengok. Allah anugerah. Kenapa? 13 tahun Allah menguji Rasulullah semacam Islam semakin hari semakin sempit, semakin hari semakin gelap, semakin hari semakin tidak ada harapan.
lalu Allah buka jalan yang luas. Sebab itu para hadirin hadirat sekalian, Rasulullah ini qudwah kepada kita. Rasulullah bila berlaku kepada dia, itulah yang akan berlaku kepada umat Muhammad. Dalam kehidupan kita, kalau kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, jangan kita putus asa. Ini yang nak dipesan oleh Syekh Atha'illah As-Sakandari. Allah dia tidak akan uji kita makin hari makin susah, makin hari makin susah, makin hari makin getih, makin hari makin banyak masalah, makin hari makin banyak. Sabar, sabar, sabar. Sampai tahap Allah tahu kemuncak sabar kita, Allah akan buka jalan yang sangat luas. Para hadirin hadirat sekalian, cuba tanya orang yang berjaya duniawi, berjaya duniawi dalam perniagaan dia ke dalam apa dia, cuba tanya dia macam mana dia mengarungi di peringkat Allah. Cuba tanya, pahit mau rebah bangun, cuba tanya. Cuma kita tengok waktu dia kaya dah, kita kata oh ya sedap dia. Kita tengok cuba tanya ni waktu dia bermula dah macam mana. Kecuali ada orang yang Allah buat dia beranak tu kaya dah. Ada. Dalam negara kita ni pun ada. Dapat anak, dapat cucu, dapat cucu je. Beranak hari ni, petang buka akaun untuk cucu. Yang beranak pagi tadi, masukkan duit 5 juta. Ada yang macamnya. Tapi tidak selama-lamanya jadi begitu. Dia ada satu masa, dia akan jatuh, dia akan. Tapi orang yang bangun dengan rebah, dengan susah, dengan ni, hidup dia ni insya-Allah berpanjangan. Kesenangan dia akan berpanjangan. Dan Allah tidak jadikan kehidupan kita ni susah sampai penghujung habis mati begitu, tak. Allah dia uji kita kerana dia nak bagi sesuatu di hadapan kita. Ini kita kena nak bagi sesuatu di hadapan kita. Allah bila dia sayang kepada kita, dia uji kita. Banyak dalam Al-Quran. Bila Allah sayang, diuji. Bukan bila Allah sayang, Allah bagi kita ni senang. Ya, dah. Dia bagi senang. Tapi setelah diuji oleh Allah SWT. Sebab itu Syekh Atha'illah ini, dia sebut kepada kita, ujian yang Allah uji kita, فَإِنَّهَا مَا أَبْرَزَتْ إِلَّا مَا هُوَ مُسْتَحِقُ. Allah tidak uji kecuali Allah tahu orang yang dia uji, dia mampu memikul ujian Allah. Dia mampu pikul, sebab itu Allah uji. Tapi bukan sepanjang masa Allah uji. Ada masanya Allah akan membuka pintu kesenangan kepada kita yang sangat luas. Itu yang kita harapkan dan itu adalah realiti di dalam kehidupan kita insya-Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dunia adalah kerisauan dan duka cita. Ini dunia. I'lamu annama dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu masfara summa yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan, sehingga kepada akhir. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya kehidupan di dunia ini la'ibun walahu, satu permainan di kalangan manusia dan satu benda yang melarakan manusia. Dan dunia ini zinatu, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, tempat manusia saling bermegah-megah di antara satu sama lain. Manusia duduk tanya, rumah kamu kat mana? Buat banglo ke tereng? Ini manusia cakap. Kamu pakai kereta apa? Kamu jawatan apa? Pangkat apa? Kamu itu apa? Ini apa? Sampai benda ini meresap masuk. Kalau orang masuk pinang anak kita, soalan apa mula-mula kita tanya? Sekarang orang tanya ada Quran ngaji, baca Quran Nabi berapa kali? Macam mana macam mana? Soalan pertama orang tanya, kerja apa? Al-pulus dulu, pulus dulu. Kerja apa? Kerja dekat jabatan sana. Dia nak tanya jawatan apa, kadang-kadang malu dia tanya tingkat berapa.
Dan sekarang ni jawab tanya dia ada, dia punya level dia duk tingkat ni, ha, ni tingkat ni ni makin tinggi-tinggilah dia makin. Tingkat berapa dia kata? Kalau bunyi tingkat satu aku kurang sikit. Ha, ini cak yang. Ha, cak sadin. Ha, tingkat dua boleh tahan sikit. Ini manusia. Tapi kalau dulu dalam sejarah Islam, Imam Nawawi rahimahullah bila dia pergi Penang, apa soalan yang pertama orang tanya dia? Berapa ribu yang kamu ingat hadis? Ditanya Imam Nawawi. Sehingga Imam Nawawi mengatakan tidak ada hadis yang aku hafaz kecuali hadis yang diingatkan oleh Allah. Dia tak jawab 3,000, 4,000 dah. Dia kata aku tak hafaz hadis kecuali Allah yang mengingatkan aku ilmu hadis. Lalu bakar pak mertua dia ni baca sepotong hadis. Suruh Imam Nawawi sambung. Bila baca sepotong hadis, Imam Nawawi sebelum daripada dia sambung, dia sebut bahawa hadis ini diriwayatkan oleh si Fulan bin Fulan, daripada Fulan bin Fulan, daripada Fulan bin Fulan, sampai kepada Nabi SAW. Kata Imam Nawawi, di sana ada sanad yang lain hadis ini. Iaitulah sekian-sekian daripada orang, sekian-sekian-sekian, sampai kepada Nabi SAW. Kemudian ada lagi menyebabkan hadis ini, kata Imam Nawawi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu bakal mertua dia ni puas hatilah, bukan saja dia ni hafal hadis, dia hafal sekali dengan sanad, lalu dia beri anak. Ada riwayat mengatakan Imam Nawawi tak sempat dia kahwin, meninggal. Dia bertunang, kemudian umur dia pendek, dia meninggal dunia umur 40 tahun lebih. Tak puas, ada ulama mengatakan sempat dia kahwin. Tak puas lah. Tapi saya nak sebut bahawa, tengok orang dulu. Kita dah mula-mula mari rombongan nak bertunang. Ini kita pun ada tanya selera lah, nak bertunang anak kita. Kita pun nela, mari dengan kereta pun. Mula-mula sekali. Mari kereta pun. Kalau kancil, banyak berbincangan lah. Tapi kalau tengok mari Audi, Mercedes, Jaguar, apa kata ayah? Kita sekarang ni zaman moden, dia kata kita ikut anak-anak je. Anak-anak setuju, kita pun setujulah, dia kata. Sebab apa? Bukan masa anak setuju, tak setuju anak. Nuh, bawah tu, kereta Audi, kereta apa? Dia tanya. Maknanya, kita manusia meletakkan benda dunia ini watafakhurum bainakum, benda yang manusia duduk bangga, duduk megah di antara satu sama lain. Islam tidak pernah halang kita cari harta dah, tapi jangan jadi matlamat dalam hidup kita yang membanggakan kita adalah harta benda. Sampai kalau kaya tak apalah, puas hati, tak semaya pun tak apa. Jangan. Menantu kita tak sembahyang tak apa, lama-lama dia tak jadi menantu, dia jadi menatang. Dengan maaf, kasar sikit tak apa, sekali-sekala. Dan itu realiti sebenarnya, realiti. Cuba berarti, saya ni kerap juga jadi tetamu kehormat di mahkamah syariah. Saya berarti yang cerah ni paling ramah orang kaya. Wallahualam. Hak duit cukup, apa cukup hari. Yang ni bercerah. Ada baru ni di Besut Terengganu, baru-baru. Terkejut saya. Antara dua tokel, anak dua-dua berkahwin satu hari. Hari ni berkahwin, besok bercerai. Yang perempuan ni ada Audi Sport yang P2. Yang lelaki ni dia pakai tak apa, kereta mahal lah, kereta mewah. Kita ingat kereta dia Jaguar ke apa benda. Maknanya, tapi kahwin boleh bercerai. Wallahu a'lam. La samahullah, kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerai. Jadi sebab itu kita kena ingat keamanan, kedamaian dalam hidup kita, rumah tangga kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah anugerah benda ini apabila kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu berkata, siapa yang meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, bererti
melepaskan diri dia. Bererti melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Ketika ditanya apa itu, jawabnya kesenangan di dunia. Ini Ja'far As-Sadiq. Dia kata sesiapa yang dia minta benda yang lain macam dalam hidup dia, nak senang, wahai Allah, nak itu, nak ini, kata Ja'far As-Sadiq, dia tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni orang yang minta kesenangan dunia. Dalam pengajian sebelum daripada ini, Ustaz dah sebut, kalau kita nak minta, kunci doa kita mustajab, kita nak minta dengan Allah, biar kita sandar dengan Allah. Cuba kita buka perniagaan, ya Allah, aku buka perniagaan untukmu, ya Allah. Bila aku senang, insya Allah aku akan bantu agamamu, ya Allah. Dan aku nak berjanji dengan kamu, ya Allah, pada hari ini, sekiranya dalam ilmumu kamu tahu, ya Allah, kalau aku ni senang, aku jauh dengan agamamu, jangan kamu bagi aku senang. Kalau dalam ilmumu mu tahu bahawa kesenangan aku ini akan membantu agamamu, ya Allah, mu bagilah kepada aku, ya Allah. Itu macam mana? Insya Allah, Allah bagi. Dan kita ni berazam sungguh-sungguh daripada awal. Kaya kita, apa benda kita, untuk Allah. Allah lagi. InsyaAllah. Ini tak tahan, kita ni minta senang. Minta, ya Allah, senang, senang. Dalam kepala kita ni, kalau senang, banglo besar, rumah besar. Dia menyebabkan wujudnya hijab. Dan benda ni, dia mari ni. Dalam kepala kita mari. Kalau senang ni. Hatta kalau kita buka syarikat, nampak nak maju sikit, nampak nak maju sikit. Apa benda kita buat dulu? Kita beli kereta besar dulu ke, kita nak buat masjid dulu ke, untuk orang panggil satu kesyukuran kepada Allah. Ini kita tepuk dada, tanya selera lah. Tanya selera. Apa benda? Bertuah seorang manusia bila dia maju ke hadapan, dia buat benda yang disukai oleh Allah SWT. Tak salah kita beli kereta, tak salah kita buat bangun, tak ada masalah. Tetapi jangan jadikan agenda yang lebih dulu daripada sekalian agenda yang lain. Baik. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti setakat itu, insyaAllah. Selepas daripada ini, kita akan sambung kata-kata hikmah yang ke 33, insyaAllah. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum daripada saya berhenti, sekali lagi ingin dimaklumkan bahawa insyaAllah kompleks dakwah Islam yang Qadim yang Ustaz bina, awal tahun ini kita akan buka Ma'had Tahfiz Al-Quranul Karim Lidda'watin Islamiyah, Ma'had Tahfiz Dakwah Islamiyah. Dan kita telah bermesyuarat, berbincang, dan kita ada sikit masalah persiapan untuk terima pelajar. Kita kena renovate bilik guru, kena beli buku teks, kursi, meja, katil, tilam, kemudian kena buat apa kantin untuk pelajar-pelajar, tempat masuk untuk makanan pelajar yang duduk di asrama, dan untuk pencawang PMB. Kerana tempat ini elektrik dia tak cukup. Tuan Haji Razali dah sampai, dia tahu waktu perasmian dulu kita terpaksa kena tutup semua ekor. Tutup ekor. Dan untuk TMB ini, kita dah lantik kontraktor dan kita dah bagi duit RM10,000. Dan Alhamdulillah kita dapat pencawang kecil yang kos dia kurang lebih RM30,000 sahaja, insyaAllah. Yang besar bawah ni, yang kita bimbang takut-takut tak lulu hak kecil. Dia lulu hak besar dulu. Yang besar tu mencecah RM100,000. Itu teruk. Alhamdulillah, kelulusan yang kedua ni dapat. Bila kita rayu, dapat. Dan insyaAllah kita mula bina dan kita dah bayar RM10,000. RM20,000 lagi, tak ada duit lagi. InsyaAllah, bina Allah. Allah
Allah ada insya-Allah. Dan persiapan lain pun kita nak kurang lebih dalam 100,000 juga, dengan komputer, dengan pipa lah, putih lah, macam-macam kita senara secara gambar ni pun. Barang-barang sekarang ni semua mahal. Mahal. Jadi ala kulli hal, walaupun mahal, insya-Allah kita cubalah berkhidmat untuk agama kita. Dan insya-Allah pada pagi ini saya sekali lagi melancarkan kutipan dana untuk tujuan tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah kita buka sekolah ni tidak terganggu. Dia paling kurang kita nak 100,000 sebelum daripada buka sekolah. Maknanya tengah bulan 12 tu benda ni kena dah terkumpul, insya-Allah. Jadi itu yang kita sangat harap-harapkan kepada dermawan supaya terus mendengar. Dan insya-Allah mudah-mudahan komplek ini dia akan jadi nadi yang kuat kepada gerakan dakwah di seluruh negara kita, dakwah untuk non-muslim. Dan dakwah untuk non-muslim ni kadang-kadang saya sendiri lah ustaz mari berasa gerung kadang-kadang bila kita berdakwah, rupa-rupanya terbalik. Bukan dakwah tu yang susah. Alhamdulillah yang dah peluk Islam dah 1,000 lebih dalam tempoh beberapa bulan yang kita buat dah ramai. Itu belum lagi kita bergabung dengan NGO-NGO secara mantap. Yang jadi gerungnya bila kita mengislamkan satu kelompok, terutama kali Sabah Sarawak, mereka tanya nak surau, nak masjid. Satu surau sekarang ini, surau walaupun surau, terlepas saya buat 50,000. 50,000 Allah Akbar, barang-barang tak tahulah melambung naik. 50,000 ganggu kepala kita. Kita ingat 50,000 tu dah okey. Rupa-rupanya 50,000 ni, itu pun orang buat dah banyak tenaga gotong royong apa semua sekali. Tapi ialah semen pun dah 18 inci, besi pun dah 2,000 lebih, tak 3,000 satu tan. Jadi ialah susahlah. Jadi saya sekarang ini jadi gerung nak dakwah banyak-banyak sebab takut dia minta masjid kita tak boleh bagi, surau tak boleh bagi. Jadi terbalik pun. Nak mengislamkan mereka ini tidaklah sukar sangat. Dengan siri yang kita buat macam sekarang ini, kalau masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Sikh ni, kita buat siri seminar. Kita turun daripada negeri ke negeri, kita dah lepas Kuantan, baru ni kita buat di Temelu, kemudian kita akan buat di Ipoh, Perak. Kita susun, kita buat. Dan alhamdulillah kesan dia sangat positif. Kesan dia sangat positif. Ada cuma Cina India ni dia payah sikit, tapi ada masuk Islam. Masuk. Tempat kita pergi tu ada. Masuk. Tapi bila masuk Islam ni, dia jadi panjang cerita. Kita kena ambil dia, kita kena perususkan dia dengan Islam. Yang semua ni perlu kepada dana, saya nak suruh. Jadi bila kita terlekat di sini, saya tak nafikan ramai di kalangan kita menghadapi masalah dengan kelembapan ekonomi yang ada ni. Dan sumbangan pun biasa kita istihar dapat 1,000, sekarang ni dapat 500 pun payah. Dia jadi begitu. Tapi ala kulli hal, tak apa. Itu urusan Allah, kita serah, kita istiqamah, kita buat insya-Allah. Dan benda-benda ini kalau kita sama-sama fikir, dia tidak berat sangat. Kalau sebut 100,000 kita rasa besar, tapi kalau kita sama-sama fikir, insya-Allah dia tidak berat insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita sama-sama sumbang lagi untuk tujuan tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah kerja yang kita buat diberkati oleh Allah, dan usaha kita menjadi usaha yang mulia yang akan jadi bekalan kepada kita selepas daripada mati insya-Allah. Sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna 'ilma wa Allahumma zidna fahma. Allahumma zidna rizqan halalan thayyiban. Rabbana qina lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
والحمد لله رب العالمين.